Ntar ya. Ada dulu kan. Insya Allah akan tetap terjaga dengan baik, dan tentu juga saya menyarankan beberapa hal kalau insya Allah diberikan hidayah untuk pemimpin Jakarta kelak. Ia menyelesaikan masalah tiga masalah pokok Jakarta, kemacetan, kebanjiran, dan daerah kumuh. Karena yang lainnya bisa dikerjakan orang lain ini. Dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok yang dikerjakan. Dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah 20 tahun. Jadi saling mengenal bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok. Tapi dia pekerja keras, jaminlah, saya jamin itu. Jadi dua insinyur bersaing ini, insinyur beliau juga, jangan lupa, bukan administrator, insinyur ini. Jadi pastilah mempunyai kemampuan yang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak JK yang saya hormati, saya menganggap beliau sebagai kakak orang tua yang selama ini kami sudah cukup lama, mungkin 20 tahun lebih dalam pemerintahan bersama-sama, Bang Dul, Pak Sofian, Pak Amit,